Beginilah kondisi jembatan yang ambruk di kawasan Desa Teluk Rendah Ulu. Jembatan yang menjadi penghubung Desa Teluk Rendah Ulu dengan Desa Muaro Ketalo ini hanya bisa dilalui kendaraan roda dua saja. Ambruknya jembatan yang terbuat dari kayu balok ini akibat curah hujan yang cukup tinggi beberapa hari terakhir, sehingga membuat tanah pinggir jembatan longsor dan membuat tiang jembatan roboh. Kepala Desa Teluk Rendah Ulu, Fauzi, mengatakan ambruknya jembatan ini membuat akses para petani terhambat. Selain itu, terkait hal ini, pihak desa sudah melaporkan kepada pemerintah Kabupaten Tebo untuk membangunkan jembatan baru. Namun hal tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Wah, di sini tidak, pokoknya semenjak ini amblas tidak bisa melewati jembatan ini. Solusinya jalan alternatif ada yang cukup jauh. Kemudian ada juga melalui jalur sungai. Tentu makan biaya yang cukup besar. Harus turun ke sungai dulu, dibawa ke kretek lagi, naik lagi ke truk, bawa ke pabrik. Tentu kosnya cukup besar bagi pedagang. Intizam, JEK TV, melaporkan.